Hai, selamat pagi. Saya sudah sampai di Harbor Bay Batam ya. Nah, kali ini saya nak ke Putri Harbor Johor ya. So, kita langsung masuk ke lobby ya. Nah, ini Hotel Marriott-nya bagus guys. Nah, sekarang sudah pukul 6.12 ya. Nah, ini Bayfront Mall-nya. Kita masuk ke Bayfront Mall-nya. Nah, untuk ke Putih Harbor itu pukul 7.15 ya. Kita masuk dari lobby aja. Nah, tiketnya itu bisa belinya di atas ya. Oke, setelah kita masuk lobby tadi, lobby A ya. Lurus saja, di situ ada ticketing counter lantai 2. Yang untuk ke mana itu? Ke Johor Putri Harbor. Di sana juga ada. Di sana yang di sana itu untuk yang ke Singapura. Berhubung ini masih pagi, masih pada tutup ya. Masih pada tutup nih. Oh, sebelah sana. Wah, sana Silver Coffee. Nah, berhubung kemarin sudah reservasi, kita tinggal ambil tiketnya ya di atas. Nah, untuk ke Putih Harbor, tiket PP-nya tuh untuk yang ekonomi kelasnya itu Rp560.000. Untuk yang VIP Rp700.000. Kenapa bisa mahal VIP-nya? Karena kita dapat snack dan dapat makan. Nanti kita bahas ya di dalamnya apa aja fasilitasnya. Oke, sana tuh udah buka ya chattingnya. Nah, kakaknya bagus sekali dia. Kita bisa reservasi lewat online, bisa transfer. Yes, ada lagi apa lagi? Oke. Okay, yes, sudah saya reservasi tiketnya. Nah, kita langsung ke bawah. Dan di bawah ini sudah banyak kali yang antri guys. Itu ke Malaysia, yang sebelah sana itu ke Singapura. Oke, kita turun lagi ke bawah. Berapa sekarang? Sudah 6:30. Cep lagi 8 menit lagi kita bisa check in. Ramainya. Udah mau keberangkatan ya.
Ini aja udah banyak kali rombongan. So, aku mau check-in dulu ya. Nah, ini di launch-nya ya. Sebelum masuk ke kapalnya, kita tunggu di sini. Mungkin setelah 5 menit lagi kita boleh masuk. Oh, di sini ada yang ada jimbal. Bersihnya, guys. Wes. Kita boarding pass, kita masuk ke kapalnya. Kapalnya sebelah sana ya, yang aku vlog sebelumnya, videonya kemarin. Nah, ini ada horizon ya, yang ke arah Singapura ya. Sudah di dalamnya, yang ekonomi itu nggak ada sandaran kakinya ya, yang biasa aja lah. Tapi di sininya dingin, pokoknya bagus, bersih sini. Nanjana Harbor Bay, yang ke atas tuh, yang di atas tuh VIP ya, bagus. Cuma di sana dapat snack sama sandaran ini bisa dinaikkan, ini elektrik ya kursinya untuk buat tidur. Oke guys, kapalnya sudah jalan. Nah, kita sudah meninggalkan Harbor Bay menuju ke Putihan Bor Johor. Tadi penumpangnya nggak penuh, nggak terlalu penuh sih. Yang depan penuh, di sini masih banyak yang kosong. Nah, kapalnya tadi delay 45 menit, sekarang jam 8 ya. Harusnya jam 7.15 sudah jalan, ini jam 8 sudah mulai jalan. Oke, nanti kalau sudah mau nyampe Singapura aku vlog lagi.
Putri Harbor ya, suasananya gini. Nah, untuk busnya di situ ya, itu keluar tuh ada busnya. Nah, aku mau nunggu jemputan, gimana jemputanku ya? Nyampe. Mana jembatan sini? Oh, kawan kemana? Mana dia? Nah, kita udah sampai ke Harbor Putri Harbor. Nah, ini suasananya ya. Nah, pelabuhan tadi di sana. Tapi kawanku belum juga nampak di mana dia parkirin. Nak singgah sini sekejap aja. Oke guys, sudah keluar dari immigration, udah lega. Nanti pasti dia nyari aku di sini. Kita keliling lagi ya. Sepertinya dia nunggu di mana. Tetap terlalu lagi ya.